Nggak ada orang. Lama kali lah. Di HP pun nggak ada chat. Cewek pun nggak dibalas. Ah. Nasib, nasib. Jaga pos pula malam ni. Aduh. Apalah ni. Satu pun warga gak ada yang lewat lah. HP pun. Tak apa pun. Gak ada fungsi lah. Gimana ya? Awak pun nyari cewek satu pun gak diterima. Tak apa kurangnya. Awak ansip. Jaga keamanan. Dah lah. Pening-pening, pala pening. Kira-kira agak lama-lama ini. Iyalah. Assalamualaikum. Salam, Abdullah. Insyaallah. Dari mana? Abangku. Solatlah. Ish, solat kalian? Iya, tadi. Udah solat belum? Udahlah. Sini. Ngapain pula solat di sini? Jaga kawasan, jaga desa. Nanti. Gimana, aman? Aman. Yang enggak aman hati. Ish, kenapa lagi? Susah kali. Apa ini susah lagi? Itu-itu aja. Itu dulu apa? Jelaskan dulu. Apa lagi yang laki-laki? Yang laki-laki pengen cewek pasti. Ya itulah. Terus kenapa rupanya masalahnya? Enggak diterima aku. Pening kepala aku nih. Iya. Enggak terima gimana? Ke rumah lah. Udah. Ke apa lagi? Ke mana? Ke mana-mana pun udah. Nyari coba-coba lain udah. Tapi pening kepala. Kepala aku nih. Gara-gara cewek galau, bah. Rumah kali. Itu nanti cewek pasti datang. Jangan pikirkan kali. Ah. Ini rencana ya. Aku dukun aku nih. Ya. Kenapa? Mana tahu. Mana aku dukun nanti. Jadi. Mau dipelet gitu maksudnya? Iya itu. Si parah. Parah, parah. Ntar usaha aku. Ke rumahnya udah. Tolak. Ngomong secara langsung udah. Terus ke dukun gitu? Rencana, mau ke dukun. Astagfirullah. Apa masalahnya? Kan boleh. Ini ada gak? Ada, nanti cari nanti. Apa pula itu gak boleh? Gak boleh pergi ke dukun. Apa pula pergi ke dukun? Kalau gak ada, utang nanti. Aman tuh. Ya Allah. Hei. Apa pula ke dukun? Gak ada cerita ke dukun. Capek kali aku. Ya, gara-gara cewek ke dukun. Iyalah. Ya akhi, gak boleh ke dukun itu syirik. Kan perantara. Alah itu. Kita sholat pun. Iya. Bakti orang tua, iya. Bilanglah suka-suka terus. Ya, gak apa-apa lah sih sekali. Apa pula sekali-sekali? Mana tahu nanti langsung jadi. Gak ada, gak ada dengarkan itu. Bisa makan gulai nanti. Gak boleh. Jadi. Kan tau gak aku syirik? Kan rendang. Kan rendang. Dengar dulu, tau gak aku syirik? Apa syirik? Kan bisa apa nanti? Bukan syiriknya orang Indonesia. Terus? Kalau syirik orang Indonesia kan bilangnya, inti syirik sama ini. Nah, kalau misalnya antum punya kelebihan, inti syirik sama ini. Iri, dengki, itu mana syirik? Bukan gitu. Terus apa lagi? Syirik di sini dosa besar, tahu enggak? Beda itu, iri sama syirik itu beda. Bukan macam-macam. Itu kok perantara? Kita doa, iya. Wasilah. Wasilah. Bukan perantaranya, itu memang enggak boleh. Boleh. Dukun itu, dia itu bersekongkol sama jin. Bersekutu, berserikat sama jin. Kan kita minta pertolongan, biar jadi. Ya, jadi. Selama ini. Gak jadi-jadi aku, udah berusaha aku. Udah capek kali lu. Ya, emang kalau gak berhasil, ke dukun solusinya. Iyalah, rencana gak ada itu. Karena tetangga sebelah ada kawanku. Is, ikut-ikutan. Ke dukun dia jadi rupanya. Makanya aku coba. Buat terus. Dukun yang mana tuh? Desa sebelah. Nyebrang sungai. Ada tuh dekat rumah, dekat pohon. Tapan durian, tapan rambutan.
Percaya terus. Rencana mau nyoba makanya. Percaya terus. Oh, mau tes ya, mau tes ya. Percaya terus. Bang Billy ikut juga percaya. Enggak lah, karena gak percaya yang kayak gitu. Ih, jangan sampai jatuh itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbku. Tak pernah itu jadi khotib-khotib sholat Jumat tuh. Okay lah kalau Bang Fadil gak pernah pergi pengajian. Minimal khotib di sholat Jumat, dibahas sirik itu gak pernah didengarkan. Bersekongkol sama jin. Minta bantuan sama dukun, ramalan-ramalan. Tahu gak hukumnya apa? Jangan asal coba-coba aja, belum tahu. Kita nyoba kan, gak tahu. Bukan nyobanya, sayangku. Bukan itu, gak boleh. Allah itu mengatakan, kalau gak salah ana bunyinya gini. Kalau gak salah ana ya. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih, wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Tahu artinya gak? Apa itu? Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Berarti dosa-dosa lain Allah ampunkan. Bagi yang Allah kehendaki. Tapi khusus dosa syiriknya Allah akan ampuni. Saking besarnya itu. Para ulama sebutkan itu dosa syirik itu layaknya dosa yang paling besar. Kezoliman yang paling besar. Tak akan mungkin Allah ampuni. Kecuali dengan bertobatlah. Tapi jangan solusinya ke dukun. Tapi kan kita sholat juga. Iya, bukan sholatnya. Bapak tiri orang tuanya juga. Bukan itu. Sedekah ya. Sekarang masalahnya, karena dukun itulah istilahnya kita menjadikan perantara Allah. Allah itu maha kuasa. Berarti letak syiriknya itu di situ? Iya itu. Meminta bantuan walaupun hanya sekedar perantara. Antum tahu bang, itu orang-orang kafir dulu, orang-orang Quraisy. Orang-orang kafir, orang Quraisy. Ketika kita ditanya tuh soal beriman gak sama Allah? Tahu gak Allah itu Tuhan? Mereka menjawab iya, mereka beriman sama Allah. Pas. Tapi dijadikannya berhala-berhala itu sebagai perantaranya, sebagai wasilahnya. Itulah yang menjatuhkan mereka pada kekufuran, kesyirikan itu. Sama lah yang mau dilakukan Bang Fadil ini. Jangan sampai bang, anak gak, iya kali gak, gak ridho anak antum ke situ-situ. Yalah, jangan lah. Pengen nyoba loh. Enggak ada lagi yang bisa nolong. Enggak ada lah. Udah berusaha. Operasi enggak bisa. Operasi mahal kali. Mana ada duitku 1M. Enggak ada lah. Ini dulu ada. Kerja cuma hansip. Hansip berapa lah gaji? Makanya bagus-bagus dulu kerja hansip nih. Biar dompet kita agak tebal sedikit. Enggak bisa. Kalah kita. Sama yang kayak kan. Jodoh itu udah Allah yang atur. Kita berikhtiar. Tapi cara kita berikhtiar itu dengan cara yang baik. Ikhtiar kita itu dengan cara yang baik, yang halal. Jangan cara dukun. Kedukun baik gak kira-kira? Baik, kan dikasih. Enggak. Dikasih tip-tip kita. Ya, tahu. Mantra-mantra nanti. Tahu, dukun itu. Mantra-mantra nanti. Tahu, dukun itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dukun itu bersekongkol dengan jin. Berserikat dengan jin. Jadi antara dukun sama jin itu sohib gini lah. Saling memanfaatkan gitu. Tapi jin. Allah sebutkan tuh dalam Al-Quran, ibaratnya dukun bagaimana dia mendapatkan ilmu-ilmu demikian itu. Mereka istilahnya mendapatkan berita-berita dari langit, para jin itu mendapatkan kabar-kabar dari langit, mencurinya dari Allah, kemudian menyampaikan kepada para dukun itu. Makanya dia bisa mungkin mengetahui hal gaib, memberikan nanti wejangan-wejangan diamalkan, sehingga nanti datang pelet, guna-guna. Itu sebabnya, karena bersekongkol kalau majin. Itu dosanya dosa besar. Ngapain kita menjerumuskan diri sama hal sedemikian? Katanya orang beriman. Yes. Jangan sholat hanya sekedar sholat. Yang dimaknai kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Coba. Makna la ilaha illallah apa? Coba. Apa? Ya Allah. Mana yang menantum? Antum jauh lagi menantum. La ilaha illallah itu setiap sholat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Lupa manusia. Bukan alasan. Itu setiap sholat Bang Fadil. Lupa. Bang Fadil. Enggak lah, aneh enggak. Apa makna la ilaha illallah? Kasih tahu Bang Fadil. Enggak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Para ulama sebutkan, la ma'budah
bihaqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi atau disembahi dengan benar kecuali Allah. Makna berarti kalau misalnya kita mengatakan itu, ada dua rukun tuh. Dua rukun dalam kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu. Yang pertama an-nafyu, yang kedua adalah al-isbat. An-nafyu itu apa? La ilaha illallah. Peniadaan. Ditiadakan semua apapun yang ada di dunia ini, tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi mudarat selain Allah. Ingat itu. Bang Fadil pergi ke dukun, terus Bang Fadil dapat manfaat dari dukun itu, dan terus dukun itu nanti bilang demikian demikian, amalkan ini, lakukan ini, baca ini, baca ini, itu, mantra ini, lain sebagainya, minum ramuan ini, mandi itu. Itu dengan mengatakan nanti antum akan dapatkan gadis, antum bisa kaya, antum kebal, antum apa nanti. Itu semua adalah omong kosong, ana bilang. Tapi bisa sebelah terbukti. Itulah tipu daya syaitan. Jangan langsung percaya, kadang ada trik-triknya semua. Tapi betul dapat anak tuh. Ya, namanya juga bukan dulu kayak gini, sekarang udah gini dah. Sama cewek tuh. Ya Allah ya Rabbi. Makanya pengen coba. Jadi selama ini sholat itu tuh apa? Antum aja kalau udah datang tuh bukannya sholatnya enggak diterima ya? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw 'arrafan, fasa'alahu 'an syai'in, fala tuqbal lahu salatun 40 lailatan." Kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tahu artinya? Barang siapa yang mendatangi dukun, ataupun mendatangi peramal-peramal atau ahli-ahli nujum atau ahli-ahli terawang yang sekarang banyak tuh kan, orang terawang-terawang, pawang hujan gitu kan, dibilang gitu. Barang siapa yang mendatangi mereka, datang aja. Bertanya gitu, kalau misalnya anak kayak gini apa solusinya, atau kalau misalnya anak kayak gini gimana harus saya anak lakukan gitu. Itu aja tuh. Tapi belum membenarkan tuh apa yang dikatakan oleh dukun atau peramal ini. Apa kata Rasul? Tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari, 40 malam. Tertolak amalan sholat itu. Ngeri juga. Jadi siapa tadi suruh? Sebulan lebih juga itu. Aku sholat. Itu, dengar nih. Ini sebatas kalau kita. Udah gak diterima pula lagi. Ya, ini makanya sepele dia. Awak ada. Macam gak pernah belajar. Ya Allah, kita ngaji waktu kecil dulu. Iya kan, dulu udah diajar Pak Ustaz. Iya. Aduh, kan lupa dah tuh. Udah makin dewasa. Bukan masalah tua. Ini karena itu nafsu aja tuh. Gara-gara cewek. Anak gadis. Gara-gara cewek berani mentaruhkan akidah. Mana akidahmu? Iya. Mana tauhidmu? Kan bisa taubat nanti kan. Ya Allah, ya Rabbku. Konsep taubat tuh gak kayak gitu. Kalau iya besok kita masih hidup, kok enggak? Iya juga sih, cuman apalah daya, mencoba-coba. Inilah bahaya nih, coba-coba. Mulai dari yang sedikit, akhirnya terbiasa, nikmat, lanjut terus. Nanti udah selesai anak gadis orang dipelet, minta lagi ajian-ajian, ilmu kebal, ilmu pelaris. Ntar lagi besok, udah kebal aja nih kayaknya. Osi gitu. Ya enggak kayak gitu. Itu beda tuh. Hari ini nanya telat, besok kebal, besok lagi apa lagi? Laris dia. Berarti mungkin ada tuh apa namanya biar pemanis gitu kan, biar tampan dia. Itu ini, pelet nih lah nih kayaknya nih. Doa-doa. Jangan Bapak di astagfirullah. Ditolak salat kita 40 hari, 40 malam. Itu hanya sekedar kita datang. Cuma datang. Ini ada satu lagi kata Rasul. Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi peramal, mendatangi ahli hujan atau ahli terawang dan lain sebagainya yang mengetahui hal gaib. Apa kata Rasul? Kemudian dia bertanya, membenarkan perkataan dukun itu, membenarkan perkataan peramal itu? Tahu? Sesungguhnya dia telah kafir, telah kufur pada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Berarti Bang Fadil telah kufur pada Al-Quran. Bayangkan. Ngeri, gawat juga ya. Udah dibilang. Ngeri ancamannya itu. Bahaya ancamannya. Bukan sepele, awak karena sayang sama inti bang.
Masih banyak anak gadis orang. Kenapa gara-gara tergila-gila kali sama dia? Iya, jangan langsung pelet. Iya. Coba kaca dulu kita. Kalau udah kaca, kaca udah bagus, dompet dulu. Jangan langsung pelet. Iya, mau gimana lagi coba? Itu udah bening kali, itu cocok kali gue tengok, napas kali. Itu nafsu, nafsu. Syaitan tuh memperdaya itu. Gara-gara itu nanti jatuh pula. Ini mau kepergi ke dukun pula, ya Allah ya Rabbku, jangan sampai bang. Jangan mau tertipu oleh mata. Ih, sedap kali. Ya, sosok pintis. Apa? Puitis. Puitis, bukan pintis. Oh, ya. Nih. Kadang apa yang kita lihat itu belum tentu sebagus apa yang kita rasa. Ih, sedap kali. Nah. Dengar. Aku dengar nih, cepat. Oh, no. Di mana belajar tuh? Dengar nih, jangan sampai. Masih banyak cara lain. Masih banyak cara lain. Ikhtiar kita tuh belum cukup sampai di situ. Pak enggak. Tapi aku udah sholat loh, udah berdoa. Udah sungguh-sungguh. Ya sabar. Sabar. Sampai kapan coba? Nanti diambil sama orang. Berarti ya. Bukan dia jodohnya. Iya. Gitu pula. Iya. Udah diambil orang berarti jodoh orang. Ya akhi. Gak tahu nanti. Allah itu akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita merasa yang kita inginkan saja ingin kita dapatkan, kadang kita bisa lupa diri. Lalu apa kalau kita mendapatkan apa yang kita butuhkan? Kita akan bersyukur, mudah bersyukur dengan itu. Ini kita udah, ya Allah ya Rabbu, ana bilang nih, jangan sampai tercemar, tercoret, tercoreng ini akidah kita, tauhid kita sama hal-hal lagi demikian. Hapus aja lah niat-niat kayak gitu. Iya. Masih banyak cara lain. Tolonglah, kasihan. Kira-kira nanti turun temurun pula nanti mau Bapak Fadil. Bapak Fadil buat kayak gini punya anak nanti anak Bapak Fadil buat juga kayak gitu turun temurun terus. Dosanya ngalir terus. Bapak Atah bilang apa? Sesungguhnya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa tuh? Maknanya? Jelaskan maaf. Beri kali peribahasanya. Enggak, bukan peribahasa itu udah makruh. Udah tahu. Nanti itu akan turun temurun jadinya kebiasaan. Tidaklah anak kita itu nanti akan mencontoh diri kita. Kayak mana bapak kayak gitulah anak. Gitu. Iya. Jangan sampai lagi nih kan percaya hal-hal mistis, ilmu kebal. Apalagi? Usi-usi itu kan. Bok, bacok enggak mampan. Enggak mampan. Tembak enggak kena. Enggak kena ya memang enggak apa-apa kalau kena. Maksudnya enggak mampan gitu kan. Iya. Itu setan semua percaya. Kadang bisa jadi trik kalau kebal. Trik. Kan sekarang lagi viral tuh kan. Ya, maksudnya kan itu bisa jadi trik, bisa jadi hiburan semata. Jangan mudah terpercaya sama kita. Jangan langsung percaya. Maksud ana itu. Imam Syafi'i itu bilang. Syafi'i itu bilang dalam kitabnya itu maknanya gini, kalau seandainya kalian melihat seseorang itu mengaku bisa terbang, ini terbang kan? Ada. Ya ada memang. Orang-orang mengaku dia punya ilmu gaib, ilmu apa namanya, ilmu putih katanya. Ilmu hitam, ilmu ya, putih. Ada lah. Ada juga dukun-dukun yang berkedok ustaz itu kan ada. Dia pakai jubah, jenggotnya tebal. Ya kan lagi viral, nanti sebuah merek pula sini. Ya. Janganlah. Itulah, na'udzubillah kita berlindung dari itu. Jangan mudah tertipu. Jangan tertipu. Jangan pernah mengatasnamakan agama tentang kemungkaran kebatilan kita lakukan. Makanya oleh sebab itu, kata Imam Syafi'i ini, kalau kalian melihat ataupun mendengar, ada seseorang itu yang mengaku bisa terbang. Berjalan di atas air. Kan ngeri itu. Macam di film-film pula dibuatnya kan film superhero gitu kan. Kata Imam Syafi'i, ada dua kemungkinan tuh. Kalau kalian memang lihat dia ibadahnya bagus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, salatnya bagus, ibadahnya maksudnya ya sesuai dengan ajaran Rasulullah, bisa jadi itu karomah yang diberikan oleh Allah. Tetapi kalau misalnya kalian lihat dia apa namanya? Ya ibadahnya aja tinggal, salatnya sering tinggal, puasanya kadang
nggak pernah sering tinggal juga gitu. Tapi dia bisa terbang, terus bisa berjalan di atas air. Ketahuilah, tidaklah itu hanya tipu daya muslihat dari syaitan. Dan bisa jadi dia bersekongkol ataupun berserikat dengan syaitan itu. Makanya dia bilang syirik itu dosa besar. Ingat ini, dosa besar, nggak akan Allah ampuni. Dukun itu, tahu hukuman bagi dukun? Apa? Dukun paranormal yang mengetahui hal gaib itu wajib dipancung kepalanya. Baik itu bertobat ataupun tidak bertobat. Kenapa? Karena itu, ketika dia bertobat, maka diampuni dunianya, diampuni dosanya hanya di sisi Allah. Tapi di hukum dunia, dia wajib dipancung atau dibunuhlah bahasanya. Kenapa? Karena dia membahayakan akidah, membahayakan umat. Menurut hukum syariat Islam. Syariat Islam gitu. Walaupun dia bertobat atau tidak bertobat, yang terpenting kalau yang namanya dukun itu wajib dihukum mati. Kalau di Arab Saudi itu dipancung kepalanya. Baik itu bertobat atau tidak bertobat. Di Indonesia? Ya janganlah disamakan. Itu kenapa gak dipancung? Awak gak tahu. Beda. Intinya ya? Itu hukum syariat. Kita membahas hukum syariatnya. Baik itu bertobat atau tidak bertobat. Maka jangan hati-hati. Itulah bagaimana syariat itu sangat menekankan kita untuk menjauhi dosa kesyirikan. Menjauhi dukun itu. Bahaya juga. Bahaya. 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 Anak bilangkan dosa syirik berbahaya. Dan Rasulullah SAW diutus di permukaan bumi ini untuk menjaga umat kita, umat Muhammad ini, umatnya dari dosa tersebut. Baik. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah kuutus dari setiap umat itu rasul-rasul, nabi-nabi untuk berdakwah. Untuk berdakwahkan tentang apa? Tentang tauhid, untuk beribadah ikhlas satu-satunya hanya kepada Allah, meminta segala pertolongan, meminta segala keinginan. Baik itu meminta manfaat dan juga menjauhkan kita dari mudarat, itu hanya kepada Allah, murni kepada Allah. Jangan ada perantara. Itu intinya. Itu intinya. Lalu bagaimana dengan dokter? Ada yang bilang kayak gitu kan? Jadi, iya. Kan? Kalau minta tolong sama dokter. Berarti kalau kita sakit, apalah minta tolong sama Allah aja lah. Iya sih. Ngapain ke dokter? Makanya dengar dulu, jangan aja. Belum siap, jangan dipotong dulu. Kan tadi istilah-istilahnya. Itu. Kalau misalnya itu untuk apa namanya, kalau dokter, pembahasan dokter itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu tidak masuk ke dalam dosa kesyirikan karena ada ikhtiarnya. Oke, kalau Bang Fadil, anak pergi ke dukun itu cuman ikhtiar apa mencari wasilah itu kan betul kan? Betul. Enggak bisa dibuktikan apa yang disampaikan oleh dukun itu. Tulen dari khayalan. Tulen dari prasangka, tulen dari perkataan yang gak ada landasannya. Kalau dari dokter, itu bisa dibuktikan. Abang sakit apa misalnya? Sakit hati. Sakit hati. Ya itu? Bisa dicek. Mungkin berkudis hati abang. Bitang. Berpanu mungkin hati abang. Bisa dicek. Kalau dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kena guna-guna. Ada landasannya. Mana buktinya dukun? Ana lihat dari panca indera ana dan ini. Percaya kayak gitu? Ya kalau berhasil apa enggak percaya kan? Iya kan itulah namanya lemah iman. Kan? Tapi kalau dokter itu gimana coba? Dokter itu dibuktikannya. Makanya itu dikatakan para ulama tidak termasuk apa namanya meminta pertolongan kepada selain Allah. Tidak. Ikhtiar di situ. Karena memang bisa dibuktikan secara ilmiah. Pengobatannya gitu. Pengobatannya memang bisa dibuktikan secara ilmiah dan juga memiliki landasan. Oh ini buktinya, ini penyakitnya gitu. Sedangkan dukun, murni hanya prasangka, murni karena perkiraan. Bahkan perkiraannya itu gak berlandasan. Paham gak sini, Mabir? Berarti tetap pada minta tolongnya sama Allah. Terus ke dokter tuh bentuk ikhtiar. Kalau ke dukun nih, walaupun dalam bentuk ikhtiar, tapi kesalahannya di situ. Ikhtiarnya kepada dukun ini memang telah dikatakan oleh Allah pelarangannya tentang dalil khusus tentang dukun ini. Oh iya. Kalaupun dokter dia mengaku dokter tapi mengetahui hal gaib nggak boleh juga. Berarti dukun juga namanya dia. Bukan dokter. Intinya itu harus teliti dan anak tekankan jangan sampai jatuh pada syirik.
Bye.